di Cinere Depok yang akhirnya informasi ini viral di media sosial. Dan dalam peristiwa itu kedua pelaku sempat mengancam korban dengan senjata tajam. Aksi berani seorang anak sekolah dasar menggagalkan perampasan motor oleh dua pelaku begal viral di media sosial. Teriakan korban meminta pertolongan warga membuat kedua pelaku begal kabur dan mengurungkan niatnya merampas motor korban. Padahal pelaku sudah mengancam korban dengan mengeluarkan senjata tajam. Peristiwa ini terjadi di sebuah perumahan di kawasan Cinere Depok, Jawa Barat pada 31 Januari lalu. Dua pelaku menggunakan modus berpura-pura minta tolong korban mendorong motornya yang mogok. Seorang pelaku kemudian membonceng motor korban. Saat berada di tempat yang sepi, kedua pelaku begal kemudian mencoba merampas motor korban. Aparat Polres Metro Depok mengaku telah menerima laporan soal peristiwa ini. Kini petugas tengah menyelidiki kasusnya. Saat ini penyidik dari Polsek Limo ini sudah melakukan pengejaran. Ya kan? Kami juga sudah dapat identitasnya. Mudah-mudahan dalam waktu bisa kita dapatkan. Sejauh ini polisi telah memeriksa sedikitnya 3 orang saksi. Akibat peristiwa ini, korban mengalami luka sabetan senjata tajam di pinggang dan mengalami trauma. Fahmi Febrian, Depok, Jawa Barat.